Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia mengumumkan pendaftaran calon anggota DPR untuk pemilu tahun 2024 dibuka mulai 1 hingga 14 Mei 2023. Pengumuman tersebut disampaikan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari. Dirinya menyebutkan pengajuan tersebut dapat dilakukan di kantor KPU Republik Indonesia, yakni di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Selain itu, Hasyim menyebutkan terdapat sejumlah syarat dalam pengajuan bakal calon anggota DPR tersebut. Pertama, bakal calon anggota DPR harus mengantongi persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik dan Sekretaris Jenderal atau nama lain yang sah. Kedua, bakal calon legislatif perlu mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui aplikasi sistem informasi pencalon atau SILON dan menyiapkan dokumen pengajuan pencalon. Ketiga, menyiapkan formulir model B daftar bakal calon disertai foto diri terbaru dan melampirkan dokumen pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jenderal Partai atau nama lain yang sah.